Dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sultra lakukan kunjungan di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang ada di Kecamatan Konda, Konawe Selatan. Terlihat keluarga besar Kanwil Hukum dan HAM Sultra memberikan bantuan berupa beras, indomie, serta dana santunan. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sultra, Sylvester Sililaba, mengatakan kunjungan itu dalam rangka Hari Bakti Permasyarakatan ke-58 yang sekaligus sebagai momen safari Ramadan. Kegiatan itu merupakan rutinitas setiap tahunnya sebagai silaturahmi dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Anak-anak kita di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum ini menjadi anak-anak yang memiliki kekuatan iman yang benar-benar takwa, ya. Belajar penuh dengan kemauan dari hati. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, Ali Maftuhin, mengatakan dirinya bersyukur dengan kunjungan Kanwil Hukum dan HAM yang memberikan bantuan bagi pembangunan pesantren. Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Menkumham ini sangat sungguh luar biasa. Artinya berbagi apa itu di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan dapatkan keberkahan, ya, untuk bersedekah. Apalagi kita tahu sendiri, ya, di bulan suci Ramadan ini apapun yang kita kegiatan apa itu yang kita lakukan seperti tadarus, sedekah dan lain sebagainya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silvian Sakia, Kompas TV, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.